Selamat siang, Mi. Namaku Adit, pemuda asli Kendari, Sulawesi Tenggara. Ayo, ikut aku berpetualang di Ronging. Ronging terkenal dengan Bukit Lamandonya. Namun bukan hanya itu saja, ada juga adat istiadat dan kearifan lokal yang akan kita eksplor. Masyarakat Ronging sudah biasa memanfaatkan yang ada di sekitar sebagai sumber makanan alternatif. Jadi saat ini kita sedang mencari rumba atau biasa masyarakat sini menyebutnya dengan panah. Jadi rumba ini bentuknya seperti lengkuas namun baunya itu seperti jahe. Rumba atau panah masih saudara nih dengan jahe dan lengkuas, Mi. Tidak heran kalau bentuk daun, batang, sampai aromanya mirip. Jadi rumba ini yang diambil itu bagian dalam dari rumba, bentuknya seperti ini. Dia ini yang diambil lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena orang sini lebih gurih katanya ya. Kita cobain seperti apa rasanya. Gimana? Rasanya itu kayak jahe ya, agak pedes-pedes. Mau coba? Yang mau diolah hanya bagian batangnya saja, teman. Pedes ya. Aku mau cari hondo atau ubi hutan. Biasanya sih tumbuh liar di hutan-hutan dekat permukiman. Kalau apanya ya? Lendirnya. Jadi ini adalah proses pencarian hondo, di mana ini kalau kita mau cari hondo, selain batangnya yang tajam, juga katanya umbinya ini gatal. Jadi nggak sembarang orang dapat mencari hondo ini. Di Pinrang dan daerah Sulawesi Selatan lainnya, hondo dikenal dengan sikapami. Ada juga yang menyebutnya gadung koloe dan bitule. Sebenarnya, bagian getah ubi yang mengandung racun. Dari hasil penelitian, getah ubi ini mengandung zat toksik yang dapat terhidrolisi menjadi asam sianida. Makanya, jangan asal makan. Bisa berbahaya. Terkena kulit luar saja, gatalnya minta ampun. Apalagi kalau dimakan langsung, teman. Untungnya, masyarakat Ronging punya cara sendiri untuk menghilangkan racunnya. Setelah dikupas, hondo diiris tipis. Kemudian dimasukkan ke lubang tanah yang sudah dilapisi daun. Jadi sekarang saya sedang mengambil kayu kawengo. Kayu kawengo ini fungsinya untuk menghilangkan rasa gatal dari hondo itu. Dan pada zaman dahulu, kayu kawengo ini digunakan sebagai alat keramas di zaman dahulu. Dan sekarang kita akan mengambil sedikit kulitnya untuk disimpan di atas hondo itu untuk menghilangkan rasa gatalnya. Kulit kayu kawengo yang akan menetralisi racunnya, Mi. Sampai berbusa. Ini bisa dipakai berapa kali? Ambil sarinya, lalu campurkan ke hondo yang akan diperam. Nah, setelah kita menuangkan air kawengo ini di atas hondo, kita harus menunggunya selama 4 hari untuk diperam agar terbebas dari racun. Nah, ini harus ditutup enak. Ditimbun lagi, bro. Pakai batu. Proses pemeraman atau fermentasi inilah yang digunakan masyarakat Ronging untuk menetralkan racun hondo, Mi.
Hondo baru bisa dimasak setelah selesai pemeraman nih. Bentuknya jadi kering dan putih seperti ini. Tinggal ditumbuk sampai jadi tepung. Adit, tolong kukus kita punya hondok supaya dia matang, kita makan rame-rame. Iya, enak. Hondok yang sudah halus biasanya hanya dikukus sampai matang nih. Sebelum dikukus, hondok diberi sedikit air supaya lebih lengket. Nah, hondo ini mirip dengan singkong, memiliki kandungan yang kaya akan karbohidrat. Oleh karena itu, hondo ini cocok untuk pengganti nasi. Si, tolong masak kita punya sayur ya, supaya dia matang kita makan rame-rame. Pana bisa dijadikan sayur bening, kadang ditambah campuran ikan mie. Bisa ikan basah atau teri kering. Nah, kenapa yang pertama dimasukkan adalah pepaya? Karena kalau pepaya itu kan keras, jadi matangnya akan lama. Masyarakat di sini sudah biasa menggabungkan antara sayur dengan lauk. Paling terakhir, jelas, daun kelor, Di. Karena bahan yang satu ini cepat sekali matang. Makan hondo diberi parutan kelapa mie, biar rasanya lebih gurih. Kalau di daerah Jawa, mungkin bentuknya ya mirip awuk ya, tapi rasanya seperti tiwul. Enak hondonya ya? Enak. Nah, jadi ini adalah hondo yang telah jadi. Hondo yang telah jadi ini dicampurkan dengan kelapa ini. Dan hondo ini sangat mirip bentuknya dengan kasuami, bahkan rasanya pun mirip. Yang terbuat dari singkong. Jadi tidak heran kalau misalnya hondo ini menjadi pengganti nasi. Enak, enak. Ini yang mau dipakai nih. Rongi adalah salah satu desa adat yang erat kaitannya dengan asal-usul leluhur di Kabupaten Buton Selatan. Aku mau bantu Ina menggiling jagung dulu, Mi. Katanya mau diolah jadi makanan khas Rongi. Jadi di daerah sini tuh terkenal dengan potensi jagungnya. Dan salah satunya adalah yang akan kita buat ini, Tante ya, kambalu. Dan itu bahannya terbuat dari jagung ini. Jadi jagungnya ini diolah dulu sampai halus. Terus nanti untuk acara Saba. Ya, Tante ya. Ayo lagi, Tante. Bukan tanpa alasan nih, Rongi disebut desa sandang pangan. Masyarakat di sini bisa mengolah dan mengatur sumber pangan mereka dengan baik. Oh iya, salah satu potensi utamanya jagung dan singkong. We'll be right back.
akan dijadikan kambalumi. Ini makanan yang wajib ada untuk tradisi Sabah. Oke, berarti kalau kita mau buat biasa dia tidak pakai beras? Tidak. Dengan tidak pakai kelapa, Di? Iya, tidak. Jadi kalau kita ingin membuat kambalu yang untuk biasa, dia itu bahannya adalah jagung yang sudah dihaluskan dan bahan-bahan ini. Tetapi untuk yang Sabah, dia bahannya ada beras merah, beras putih, jagung dicampur ya Bu? Ya, dan juga pakai kelapa. Bahan yang dipakai punya makanan sendiri teman. Santan kelapa menyimbolkan semua masalah bisa terselesaikan. Kalau kunyit sebagai penyembuh. Nah, kalau telur melambangkan kehormatan nih. Kalau sudah siap semua, masak semua bahan dengan air ya. Oke, kita masakin ya. Ini adalah proses dalam pembuatan kambalu, yang dimana kambalu itu mirip dengan nasi liwet, yang pastinya sudah ada rasanya, karena sudah dicampur-campur dengan bumbu yang tadi. Setelah mulai mendidih, kambalu harus terus diaduk, agar tidak meluap keluar. Oke, habis itu ini? Ditutup? Berapa daun ini? 3 daun. Jadi ini adalah daun belu yang dimana kalau misalnya kita sedang memasak ada bahan yang ketinggalan, daun ini biasanya digunakan sebagai penutup apa saja yang kita lupa. Itu kepercayaan dari masyarakat sini. Iya Bu? Iya. Daun belu selalu ada dalam acara adat. Daun ini dianggap penyempurna nih. Jadi kalau ada kekurangan atau terlewat bisa dimaafkan karena sudah disempurnakan daun belu. Daun pisang beda lagi ya. Ini simbol pemersatu